saya berterima kasih selama ini dengan teman-teman Banjar atau Kabupaten Berau, cukup terjalin erat silaturahmi kami. Saya punya pengajian rutin bulanan di sini yang rata-rata dihadiri oleh teman-teman Banjar. Jumlah mereka ini mungkin kalau dari jumlah penduduk tidak besar, mungkin sekitar 4-5% saja, dan kebanyakan memang di ibu kota Tanjung Redeg. Kebanyakan profesi mereka sama saya kira seperti di kota-kota lain. Ada yang menjual soto Banjar, tukang jahit, dan saya kira ada juga beberapa di pemerintahan. Dan lapor juga Pak Ismul, soal akhir bulan ini saya mengkoordinir teman-teman Banjar ke Banjarmasin untuk haul. Mudah-mudahan silaturahmi saya dengan teman-teman tetap terjaga dengan baik ya. Jadi saya punya anak 5. Anak saya yang pertama, kedua, dan ketiga itu Banci, Banjar Cina. Jadi artinya ya di rumah ini warna Banjarnya juga masih ada dan kental. Atas nama Ketua Bubuhan Banjar Kalimantan Timur dan rombongan, terima kasih kepada Kakak Gustam Domo dan keluarga yang malam hari ini menerima kita dengan penuh akrab, dan pas juga kulihat bubuhannya kelaparan tadi. Dile kelawasan di bandara. Jadi ini mudah-mudahan esok segar semua, dan malam hari ini yang guyuhan istirahat. Tapi biasanya banyak juga panjang kisah biasanya kalau sudah malam. Lihat aja tiap masjid itu pasti ada orang Banjar yang ngurusin. Yang kedua, guru majelis, dan rata-rata, jadi biarnya lain Banjar, di Berau ini juga bahasa Banjar. Paham, mengenak ke Gunung Tabur, ke Sambil Iung enggak. Asal jangan di Teluk Bayur aja, karena paham. Banyak bukan Jawa, tetapi inilah upaya kita bagaimana menghidupkan budaya. Jadi kan budaya Melayu ini enggak ada beda-bedanya. Banjar, Gunung Tabur, Sambil Iung itu enggak ada, jauh berbeda. Nah, yang penting bagaimana bubuhan Banjarnya rakat, itu aja. Nah, rakat. Yang kedua, ya umpat yang memperhatikan. Kalau yang kada memperhatikan diumpat nih. Ngali. Kayak teritip aja. Nah ini, insya Allah saya yakin bubuhan di sini yang saya katakan tadi pasti banyak pengikut-pengikutnya ini yang banyak. Nah jadi sekali lagi kami terima kasih. Mudah-mudahan tali silaturahim kita ini terus berlanjut. Pantun banget jarak. Insya Allah kita akan insya Allah karena jarak, dan kita doakan beliau tetap terus eksis. Berau.com, media online. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Berau.com, media online. Selalu membangun.